pengamane nggih sawah. Bar sawah niku kula ten mriki kula ning kene ya maunane kerja tandur terus, Dik. Tandur pari to, Dik. Nandur jagung. Lah kok berubah kok terus-terus rokok selot maju terus-terus. Akhirnya doge tambah. Bar ketambah kok terus nemen iki kok dadi laut. Sithik ngentek mapak 2010 wis resik. 2005 kuwi njaluk rasa. Lah 2006 wis do toto-toto niki ta, Mbak. Karek aku tok 2010 ki siji aku tok iki. Ketika ancaman itu ada, bahwa itu menyerahkan ke alam. Jadi, oh itu udah proses alam gitu ya. Padahal sebenarnya bencana ini itu lebih ke ulah manusia ya. Ini bencananya itu bencana, bukan bencana alam atau natural disaster, tapi man-made disaster sebenarnya. Kumpulkan lebih dari 20 tahun gitu ya di untuk wilayah Indonesia, sebenarnya sea level rise, kenaikan air laut itu tidak signifikan, hanya 6 mili 1 senti per tahun ya. Nah, sedangkan turunnya bisa sampai 10 senti, bahkan di beberapa tempat ada yang 20 senti. Nah, sehingga kalau kita proyeksikan dua model itu ya jelas sebenarnya akan tadi sangat-sangat mengkhawatirkan. Carane kan tak tanemi mangkrut terus to, Mbak. Delele brayu-brayu iki ya do mangkrut do urip. Kok ora tak tanduri entek to, Mbak. Yo entak-entak terus dadi laut kabeh ombake tekan sido gemah kok. Pomo dikek kok maning darat kok gelem ngaleh ora ya nak derek mangkon digaweke ya gelem. Nak ora digaweke tetep ning kene aku. Ya ente ayo Mbak ente rapi dah kuwi ngurusi desa iki tenggelam niki Mbak. Lah nyatane aku pomo pindah to Mbak kandhani entek desane. Kuwi to Mbak wis dadi laut kabeh mapak kono ora ono karangane.